Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terbaru hangat setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita akan bermula sebentar lagi. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. PM Anwar satu kali balun habis. Dia kata sudah buat, sudah terlanjur, sudah buat, sudah langgar peraturan. Tanggunglah. Apa pula kena mengena dengan kerajaan? Jangan politikkan pula. Ini tidak kena mengena dengan letusannya Anwar Ibrahim. Tidak kena mengena dengan kerajaan. Yang cari pasal yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin. Dan yang buat laporan, yang buat laporan polis, yang mahu supaya tindakan dikenakan seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin dan disiasat kemudian didakwa, itu bukan kerajaan. Yang buat laporan polis itu adalah daripada Istana Pahang. Jadi janganlah pula putar beli cerita kata Dato' Sri Anwar Ibrahim pula. Kalau Anwar buat pun, dia pun kena. Jangan kata ini apa pendakwaan terpilih pula. Mana ada pendakwaan terpilih. Saya pikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan, even Anwar Ibrahim pun, Perdana Menteri Malaysia, kalau dia buat ucapan begitu, istana tetap akan buat laporan. Istana tetap akan buat laporan polis. Jadi mana dia bukti yang kata apa tu ada pendakwaan terpilih kah, ada bermotif politik kah? Bila kena di lubang hidung, barulah kata motif politik lah, pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah alasan dia. Tapi sebelum buat, tidak pula fikir. Yang fikirkan hanya untuk mau menang. Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang. Ini bekas Perdana Menteri tau. Kalau orang kampung yang buat, kalau orang kampung saya yang buat, tak mungkin bolehlah dipertikaikan. Tidak faham perlembagaan kah, tidak faham tentang 3R kah, itu bolehlah. Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ucapan itu. Jadi sekarang yang buat pendakwaan itu bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan tiada kena mengena dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis akan disiasat dan seterusnya. Keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada pihak AGC. Kalau ada kes, maka akan didakwalah. Mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes, ini memang terang-terangan sudah nampak bahwa memang ada kes. Pihak pendakwaan pula, AGC pula, bukannya orang yang tidak pandai undang-undang. Semua tahu undang-undang. Jadi bila orang buat pendakwaan, ini bukan bermotifkan kepada emosi. Ini bukan bermotif politik. Ini bukan bermotif pribadi. Tiada kena mengena pun. Yang terjadi ialah undang-undang, hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan. Najib Razak pun boleh jadi banduan masuk penjara. Apatah lagi Muhyiddin Yassin. Sama lah, boleh juga. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Terimalah kenyataan bahawa pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan, memang sudah langgar undang-undang. Dan yang buat laporan itu
adalah pihak istana, bukannya orang kampung yang buat laporan. Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam. Memang takkanlah selepas ini mempersalahkan pula, takkan mempersalahkan pula pihak istana, konon-konon pihak istana salah buat laporan. Itu dah melebih. Okay, so tinggalkan komen anda, apa pula pendapat anda. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Ha, ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Ha, memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional, di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS, kalau tidak silap lah, kalau salah silap betulkan. Tapi nasib baiklah pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia, ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana, badan gak, kalau tak puas hati cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Pening Kepala jugalah, tambahan lagi pula, lagi-lagilah Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRK Negeri, dia yakin boleh menang. Last-last dia kata mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi, kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last-last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3,500 majoriti itu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ini ada virus nih. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun dia nampak ada mulai berani, jadi dia pun kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, nah Pening Kepala habislah Perikatan Nasional, Pening Kepala habislah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagalah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ini bakal berlaku, kerana Muafakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh. Bukan satu perkara yang kukuh, tapi ini hasil daripada
perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Mufakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Mufakat Nasional pula, orang-orang besar dia kalau saya tak silap adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang nih. Apa kabar dia? Saya pun tidak tahulah. Oke, okay, so itulah yang terjadi sekarang. Mufakat Nasional Sabah bubar. Nah, saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan dia. Mufakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa orang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Mufakat Nasional Sabah tidak suka Mufakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa, berada di bawah kaki, berada di bawah bukan bawah kaki lah, tapi di bawah naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu? Tidak pasti. Tidak pasti, tapi yang pasti sudah dibubarlah. Oke, okay? So tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. PM Anwar satu kali balun habis. Dia kata Sudah buat, sudah langgar peraturan. Tanggunglah. Apa pula kena mengena dengan kerajaan? Jangan politikkan pula. Ini tidak kena mengena dengan letusannya Anwar Ibrahim. Tidak kena mengena dengan kerajaan. Yang cari pasal yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin. Dan yang buat laporan, yang buat laporan polis, yang mahu supaya tindakan dikenakan seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin dan disiasat kemudian didakwa, itu bukan kerajaan. Yang buat laporan polis itu adalah daripada istana Pahang. Jadi janganlah pula putar beli cerita kata Dato' Sri Anwar Ibrahim pula. Kalau Anwar buat pun, dia pun kena. Jangan kata ini apa pendakwaan terpilih pula. Mana ada pendakwaan terpilih? Saya pikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan, even Anwar Ibrahim pun, Perdana Menteri Malaysia, kalau dia buat ucapan begitu, istana tetap akan buat laporan. Istana tetap akan buat laporan polis. Jadi mana dia bukti yang kata apa tu ada pendakwaan terpilih kah, ada bermotif politik kah? Bila kena di lubang hidung, barulah kata motif politik lah, pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah alasan dia. Tapi sebelum buat, tidak pula fikir. Yang fikirkan hanya untuk mau menang. Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang. Ini bekas Perdana Menteri tau. Kalau orang kampung yang buat, kalau orang kampung saya yang buat, tak mungkin bolehlah dipertikaikan. Tidak faham perlembagaan kah, tidak faham tentang 3R kah, itu bolehlah. Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ucapan itu. Jadi sekarang yang buat pendakwaan itu bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan tiada kena mengena dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis, akan disiasat, dan seterusnya keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada pihak AGC. Kalau ada kes, maka akan didakwalah. Mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes, ini memang terang-terangan sudah nampak
bahwa memang ada case pihak pendakwaan pula, PGC pula, bukannya orang yang tidak pandai undang-undang. Semua tahu undang-undang. Jadi bila dorang buat pendakwaan, ini bukan bermotifkan kepada emosi, ini bukan bermotif politik, ini bukan bermotif pribadi, tiada kena mengena pun. Yang terjadi ialah undang-undang hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan. Najib Razak pun boleh jadi banduan masuk penjara, apatah lagi Muhyiddin Yassin. Sama lah, boleh juga. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Terimalah kenyataan bahwa pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan, memang sudah langgar undang-undang, dan yang buat laporan itu adalah pihak istana, bukannya orang kampung yang buat laporan. Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam. Memang takkanlah selepas ini mempersalahkan pula pihak istana, konon-konon pihak istana salah buat laporan. Itu dah melebih. Okay, so tinggalkan komen anda, apa pula pendapat anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional, di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS, kalau tidak silap lah, kalau salah silap betulkan. Tapi nasib baiklah pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia, ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana badan gak, kalau tak puas hati cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Pening Kepala jugalah, tambahan lagi pula, lagi-lagilah Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRK Negeri, dia yakin boleh menang. Last-last dia kata mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi, kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last-last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3,500 majoriti itu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi
adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Mufakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ini ada virus nih. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun oh dia nampak oh ada mulai berani. Jadi dia pun oh kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, nah pening kepala habislah Perikatan Nasional. Pening kepala habislah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagaklah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ini bakal berlaku. Karena Mufakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh, bukan satu perkara yang kukuh. Tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Mufakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Mufakat Nasional pula, orang-orang besar dia kalau saya tak silap adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang nih. Apa kabar dia? Saya pun tidak tahulah. Oke, okay, so itulah yang terjadi sekarang. Mufakat Nasional Sabah bubar. Nah, saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan deh. Mufakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa orang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Mufakat Nasional Sabah tidak suka Mufakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki, berada di bawah bukan bawah kaki lah, tapi di bawah naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu? Tidak pasti. Tidak pasti, tapi yang pasti sudah dibubarlah. Oke. Okay? So tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. PM Anwar satu kali balun habis. Dia kata sudah buat, sudah terlanjur, sudah buat, sudah langgar peraturan. Tanggunglah. Apa pula kena mengena dengan kerajaan? Jangan politikkan pula. Ini tidak kena mengena dengan letusannya Anwar Ibrahim. Tidak kena mengena dengan kerajaan. Yang cari pasal yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin. Dan yang buat laporan, yang buat laporan polis, yang mahu supaya tindakan dikenakan seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin dan disiasat kemudian didakwa, itu bukan kerajaan. Yang buat laporan polis itu adalah daripada istana Pahang. Jadi janganlah pula putar beli cerita kata Dato' Sri Anwar Ibrahim pula. Kalau Anwar buat pun, dia pun kena. Jangan kata ini apa pendakwaan terpilih pula. Mana ada pendakwaan terpilih? Saya pikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan, even Anwar Ibrahim pun Perdana Menteri Malaysia, kalau dia buat ucapan begitu, istana tetap akan buat laporan. Istana tetap akan buat laporan polis. Jadi mana dia bukti yang kata apa tu ada pendakwaan terpilih kah, ada bermotif politik kah? Bila kena di lubang hidung, barulah kata motif politik lah, pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah alasan dia. Tapi sebelum buat tidak pula fikir. Yang fikirkan hanya untuk mau menang.
Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang. Ini bekas Perdana Menteri tau. Kalau orang kampung yang buat, kalau orang kampung saya yang buat, tak mungkin bolehlah dipertikaikan. Tidak faham perlembagaan kah, tidak faham tentang 3R kah, ah itu bolehlah. Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ucapan itu. Jadi sekarang yang buat pendakwaan itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tiada kena mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis akan disiasat, dan seterusnya keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada pihak AGC. Kalau ada kes, maka akan didakwalah. Mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes, ini memang terang-terangan sudah nampak bahwa memang ada kes. Pihak pendakwaan pula, AGC pula, bukannya orang yang tidak pandai undang-undang. Semua tahu undang-undang. Jadi bila orang buat pendakwaan, ini bukan bermotifkan kepada emosi, ini bukan bermotif politik, ini bukan bermotif pribadi, tiada kena mengena pun. Yang terjadi ialah undang-undang hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan. Najib Razak pun boleh jadi banduan masuk penjara, apatah lagi Muhyiddin Yassin. Sama lah, boleh juga. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Terimalah kenyataan bahwa pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan, memang sudah langgar undang-undang. Dan yang buat laporan itu adalah pihak istana, bukannya orang kampung yang buat laporan. Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam. Memang takkanlah selepas ini mempersalahkan pula pihak istana, konon-konon pihak istana salah buat laporan. Itu dah melebih. Okay, so tinggalkan komen anda, apa pula pendapat anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional, di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS, kalau tidak silap lah, kalau salah silap betulkan. Tapi nasib baiklah pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia, ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana badan gak, kalau tak puas hati cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan
pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, pening kepala juga lah. Tambahan lagi pula, Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRK Negeri, dia yakin boleh menang. Last-last dia kata mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last-last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3,500 majoriti itu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ini ada virus nih. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun oh dia nampak oh ada mulai berani. Jadi dia pun oh kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, nah pening kepala habislah Perikatan Nasional. Pening kepala habislah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagaklah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ini bakal berlaku. Kerana Muafakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh, bukan satu perkara yang kukuh. Tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Muafakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Muafakat Nasional pula, orang-orang besar dia kalau saya tak silap adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang ni. Apa kabar dia saya pun tidak tahulah. Okay, so itulah yang terjadi sekarang. Muafakat Nasional Sabah bubar. Saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan dia. Muafakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa orang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Muafakat Nasional Sabah tidak suka Muafakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki, berada di bawah bukan bawah kaki lah, tapi di bawah naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu? Tidak pasti. Tidak pasti, tapi yang pasti sudah dibubar lah. Okay, so tinggalkan komen anda, apa pendapat anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.